Beberapa minggu ini BCA kan udah mulai proyek buat digital bank, Pak. BNI progresnya mengenai digital bank sudah sejauh apa ya, Pak? Dan menurut Bapak lebih banyak pro atau cons-nya dengan menggunakan ini meja belajar gua, terus ini rak buku yang isinya buku-buku gua, terus juga ada buku textbook dan ada buku bacaan juga. Biasalah ya, anak kuliah. Ada tablet, ada binder, institut tidak bobo, terus ada laptop sama pulpen-pulpen dan juga ada mouse. Jadi setelah Jumatan sekitar jam 1 aku itu ada kelas kuliah. Nama mata kuliahnya itu medan elektromagnetik dan biasanya kelas ini itu dilakukan secara sinkron. Jadi ada interaksi langsung antar mahasiswa dengan dosen. Jadi sekarang aku pengen review materi fisika material pada hari ini. Sebenarnya kelas ini itu mulai jam 8 pagi tadi pagi, tapi pas kelas aku ketiduran, jadi nggak terlalu sempat menyimak dan mendengar materinya. Tapi enaknya kalau lewat MS Teams ada hasil recording, jadi bisa review kapan di lain waktu kalau sempat, ataupun jadi bisa review pada siang hari, sore hari, malam hari, yang penting.
Inilah Aras Digital, suatu startup di bidang fintech yang baru berdiri 3 tahun namun sudah bermitra dengan SwiftPass dan Wallet dari China dan sudah bermitra dengan berbagai macam bank buku 4 di Indonesia seperti BNI, Bank Niaga, dan Bank Mandiri. Aras Digital adalah partner eksklusif dari SwiftPass Wallet Global Limited, suatu perusahaan global payment technology and system provider terbesar di China. Dan jasa-jasa yang kami menawarkan adalah sebagai cross-border payment, digital platform for payment, and all-inclusive payment solution and also... banyak anak. Jadi setelah bagi-bagi takjil, aku langsung ke rumah buat buka puasa sama istirahat dengan keluarga. Nah ini bokap gua, kebetulan dia seorang auditor di OJK dan kita berdua itu memiliki banyak interest yang sama seperti politik, ekonomi, finance, dan lain-lainnya. Pernah tinggal di Bali kan? Itu buat apa? Kita itu sering banget ngebahas soal partai politik, pemerintahan, ekonomi, finance, dan lain-lain lah yang berbau dengan negara.